Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya ada di Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di Desa Pace. Kebetulan kami sekeluarga ada rencana anjang sana ke saudara yang ada di Nganjuk. Namun seperti dilihat, kami menyempatkan mampir ke warung yang sudah kami kenal sejak zaman dulu, yaitu Warung Pecel Loreban. Warung ini sudah ada sejak zaman saya kecil. Walaupun berada di desa, warung ini sangat terkenal di tempat kami. Rasanya sangat enak dan gurih. Sengaja kami sekeluarga makan langsung di warung karena kami ingin merasakan sensasinya warung desa. Dapat dilihat jika memang warung ini sudah sangat lama ya. Mulai dari dindingnya yang rusak tidak dibetulkan, kursinya masih sama dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah aktivitas dari penduduk setempat untuk mencari daun dari pohon pete. Biasanya digunakan untuk makanan ternak, kambing atau sapi. Nah, itulah sedikit gambaran di sekitar Warung Pecel Loreban. Oke teman-teman, ikuti terus video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.